Kali ini aku akan bawa kalian buat jalan-jalan atau melihat suasana Jogja pasca tersebarnya virus corona. Di Jogja sampai detik ini sudah ada 5 yang positif corona. Semoga suasana cepat membaik. Ini sepi banget, berbeda dari biasanya. Kita mulai dari depan amplas di sepanjang jalan Solo yang biasanya macet. Ini benar-benar lengang dan gak ada orang-orang. Bumi Indonesia dan Jogja, kita kuat. Kita pasti bisa melewati badai ini. UIN sudah memberlakukan kuliah online ya sejak 2 minggu yang lalu. Nah, ini udah tampak sepi banget. Nah, ini KFC depan UIN juga tutup kayaknya. KFC tutup. Ini juga lenggang yang biasanya macet daerah sini. Daerah-daerah yang biasanya macet ini sekarang udah tanpa lenggang. Biasanya kalau hari-hari biasa di sini tuh macet. Kita lihat apa masih macet apa enggak. Ini di depan Grand Merkur. Sapir, terus kita lagi di depan Lipo. Nah, depan Lipo ini biasanya macet banget kalau di hari biasa. Ternyata enggak sekarang nih. Lipo masih buka, cuman enggak begitu banyak orang. Kayaknya enggak ada deh, hampir enggak ada. Terus toko-toko juga banyak tutup, sudah. Bank juga udah tutup. Oh ya, karena tanggal merah mungkin, tapi untuk toko-toko biasanya kalau tanggal merah kan banyak yang belanja di mall atau di mana. Nah, ini udah pada tutup. Tapi toko Semar ada beberapa pengunjung. Toko Semar beli emas ya atau jual kok, soalnya harga emas sekarang 900.000. Semoga kita semua bisa melewati badai ini. Semoga wabah ini cepat berlalu. Semoga kita tetap kuat dan tetap bisa saling menjaga. Hilangkan semua ego dan kita bersama-sama agar bisa melewati badai ini bersama-sama. Kalau kita bersama, kita pasti bisa. Suasana di stasiun Lempuyangan siang itu tanggal merah ya, biasanya tanggal merah penuh dan rame orang yang pada ingin berlibur di Jogja atau perantau yang pulang ke Jogja. Tapi sayangnya ini sepi banget stasiun ini, dan sepanjang jalan ini juga nyaris kayak seperti tidak ada penumpang yang baru turun dari kereta. Biasanya itu selalu rame dan ini benar-benar sepi.
sepanjang jalan ini bisa kita lihat bagaimana warung-warung juga kosong dan hanya beberapa yang beroperasi. Kita semua berdoa semoga bisa melewati badai ini bersama-sama, semoga wabah ini cepat berlalu dan semoga kita selalu sehat dimanapun dan sampai kapanpun. Oke, lalu kita lihat video selanjutnya, yaitu tentang suasana di Malioboro. Kira-kira seperti apa Malioboro pasca corona ini? Terima kasih sudah menonton. Jika kalian berkenan, kalian bisa tekan tombol lonceng merahnya karena aku sudah tidak sabar ingin selalu bertemu dan menginformasikan sesuatu hal kepada kalian semua.